Perang Israel dengan Hizbullah memasuki babak baru. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menginstruksikan perang habis-habisan. Mengutip Channel 12 Israel pada 9 September, hal itu diutarakan oleh Netanyahu selama sesi kabinet mingguan pada Minggu 8 September 2024. Dijelaskan oleh Netanyahu bahwa proksi terkuat Iran adalah Hizbullah di Lebanon. Ia pun menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan tentara IDF dan semua pasukan keamanan untuk bersiap mengubah situasi tersebut, sehingga pihaknya berkewajiban untuk mengembalikan semua penduduk di utara ke rumah mereka dengan aman. Perlu diketahui, antara Hizbullah dan Israel telah saling serang lintas perbatasan dan terbaru terjadi pada Minggu 8 September pagi waktu setempat. Hizbullah mengatakan telah membombardir kota Kiryat Shmona di Israel Utara dengan rentetan roket Falak. Serangan udara itu disebut sebagai respons terhadap serangan Israel dan khususnya serangan yang menewaskan petugas darurat di desa Front di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.